Menteri Pertahanan Yoav Gallant menunda perjalanannya ke Washington yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu 9 Oktober 2024. Hal ini diungkapkan oleh pejabat Israel. Penundaan ini diumumkan pejabat Israel setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melarang Menteri Pertahanannya berkunjung ke Amerika Serikat menyusul selisih paham yang tengah terjadi antara keduanya. Sebelum Netanyahu mengeluarkan perintah larangan, Gallant telah dijadwalkan berangkat ke Washington pada Selasa malam untuk bertemu Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan. Adapun kunjungan tersebut digelar guna mendiskusikan strategi perang terkait respons Israel terhadap serangan ratusan rudal balistik dan hipersonik Iran pekan lalu. Namun kunjungan tersebut terpaksa dibatalkan lantaran Netanyahu tidak menyetujui kunjungan Menhannya ke AS sampai ia berbicara terlebih dahulu dengan Presiden Joe Biden.